Gibran Rakabuming Raka tak kunjung dipecat oleh PDI Perjuangan meski memilih menjadi bacawapres untuk Prabowo Subianto. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyatakan tak ada keharusan memecat Gibran sebagai kader PDI Perjuangan. Saat ditemui usai meresmikan rumah tim pemenangan daerah Jawa Timur Ganjar Mahfud pada Sabtu siang, Puan Maharani justru menyiratkan ketidakharusan memecat Gibran dan hanya menunggu putra Presiden Jokowi itu mengembalikan kartu tanda anggota. Terkait perbedaan perlakuan dengan kader PDI Perjuangan yang lain, yakni Budiman Sujatmiko yang dipecat lantaran mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024, Puan Maharani justru menganggap jika perbedaan sikap tersebut adalah hal yang biasa. TPD Jawa. Coba belum ada pengembalian KTA, tapi sudah menjadi cawapresnya Mas Prabowo. Kenapa tidak dipecat perempuan? Memang harus. Biasanya kan kalau apa polemik serupa tegas PDI Perjuangan biasanya. Kita langsung gitu loh. Kita tegas, kita juga mempunyai aturan. Kita juga melihat situasi dan kondisi, jadi apa yang akan dilakukan atau akan dilaksanakan tentu saja setelah kami mempertimbangkan dengan sebaik.